Wahai radar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua gitu kan. Jadi di konten kita pagi hari ini gitu ya guys ya, kita mau jemput Mumu lagi. Karena kemarin waktu kita ngajarin si Mumu pakai jetik itu kan, karena motornya berat banget gitu ya guys ya, kalau buat Mumu. Dan sekarang kita pakai si Nola gitu ya guys ya. Ntar kita bakal latihan motor lagi sama si Mumu gitu ya. Kalau tanyain dulu kakinya masih sakit atau enggak gitu ya. Kalau misalnya masih sakit mah mending gak usah gitu ya, pokoknya ntar malah jadi nambah gitu ya, kasihan juga, nggak usah maksain. Sebenarnya mah kalau dia buat jalan udah bisa gitu ya, udah lancar, cuma dia masih bingung antara kopling sama rem di mana gitu ya. Kalau beban motornya terlalu berat kan juga ini ya, susah juga buat kalau misal dia putar balik gitu. Dari kemarin juga banyak yang nanyain, bang di mana Baby, bang kok nggak pernah nongol lagi gitu ya. Si Baby belum ada waktu guys gitu ya, dia masih sibuk soalnya. Mungkin next time kalau misal dia ada waktu free, kita ajakin jalan-jalan lagi gitu ya. Gue juga udah gak ketemu, ada berapa minggu ya? Lama banget deh. Kayak guys ya. Anjir, belum juga opening. Ntar udah mau jatuh ini. Ini kayaknya bertanda guys, ini kita mau ajakin mau pakai RC Nola. Ya udah ya, jalan yuk. Ini gimana? Masih berani nggak? Kalau ini nggak tahu, mungkin berani yang kalau yang ini. Mungkin berani anjir. Iya. Lagi mana? Jadi atau enggak? Kalau misal nggak jadi aku mau balik maksudnya. Kenapa? Kalau nggak jadi aku mau balik. Lo kok balik sih orang mau balik juga. Nungguin dia lama banget, 1,5 jam. Jadi jam 7, sekarang jam 9 nih. Masih ada 1,5 jam ternyata tadi gue di sini. Ngorok-ngorok ya, buset. Ya kan aku belum ngabarin. Orang malamnya udah bilang besok pagi jalan ya, pagi-pagi motoran kayak gitu. Sekalian sarapan nih mah udah siang. Bukan sarapan lagi. Kalau kemarin pakai jetik, kata gue mah emang terlalu berat motornya gitu ya. Iya, berat banget. Berat aja kali. Sangat. Enggak lah. Kok berat banget? Kalau ini lebih enteng, ntar kamu pasti bisa ini bedain. Iya. Iyalah. Mau, sebenarnya aku mau ngomong, mau cuma ngomongnya nggak bisa di atas motor. Iya, kenapa sih? Ya ada. Kalau ngomong di atas motor kedengeran ya? Iya kedengeran. Ini kan gua pakai signal, nggak yes. Pakai jetek. Kalau pakai jetek gua pasti, hah, iya sayang, gimana tadi ngomong apa gitu. Licin. Bener nggak? Dia nggak berani jawab, cuma mau doang anjir. Ya kan aku itu. Ya kalau pakai jetek kan emang nggak kedengeran. Kalau ini kan masih jelas banget kali. Sebenarnya tadi pagi tuh pengen ngajakin ke pantai pagi-pagi, cuma udah jam 9 kayak begini, males gue. Tawa lagi. Kamu ternyata suka ingkar janji ya guys ya. Kamu jangan mengarang cerita ya. Oh mengarang cerita, enggak lah. Lah emang kita janjian tadi jam 7, ini molor sampai jam 9, 2 jam malah. Yang baru bangun siapa? Hei, kok baru bangun? Aku udah bangun dari tadi loh. Mama yang baru bangun jam 7. Kan aku jam 7 tuh baru on WA, bukan baru bangun. Baru bangun on WA maksud aku, bukan baru bangun tidur. Lah, bener kan? Dikirain gue jam 7 tuh baru bangun guys, gitu ya. Mama baru on WA gitu. Tapi kamu udah makan belum tadi? Belum. Belum. Nah, kan jadi belum makan kan? Tadi kalau misal jam 7, sekarang kita udah makan harusnya di pantai. Ya kan soalnya itu, Mas. Apa? Lupa. Soalnya apa lupa? Gua baru tahu guys, soalnya apa lupa jawabannya. Soalnya, lupa soalnya apa lupa, Bang?
Kemarin kok meluknya cuma bentar doang sih. Kenapa? Kemarin meluknya kok kayak lagi salting gitu, cuma bentar doang. Apa? Yang di sempor kemarin. Mana aja? Ya, ntar gua tunjukin videonya. Terus abis meluk terus kayak gini, kayaknya gua sama deh gitu ya, langsung pegang pundak sini. Anjir. Apa itu? Mau jatuh. Enggak, mana ada kayak gitu. Enggak, itu jalan biasa datar doang, mana ada ngebut. Enggak ada ngebut-ngebut. Ada ngebut. Ah, bilang aja pengen meluk terus sadar gitu ya, sadar diri gitu ya. Kita belum balikan kok, langsung meluk gitu. Ah, ini kode-kode dia. Kenapa sih? Mendadak. Hari ini enggak lagi ngampus kan? Enggak, kan lagi UAS. Oh, lagi UAS? Iya. Udah selesai berarti, apa belum? Kenapa? Udah selesai atau belum? Kalau aku cuma satu hari ini. Oh, kamu satu hari? Iya. Berarti nanti habis pulang dari ini? Ntar malam, masih. Oh, ntar malam. Kok ntar malam sih? Ya, sore sama ntar malam. Soalnya kan itu, soalnya dadakan sekarang. Walaupun online. Gitu ya? Gua nggak enaknya kalau misal dia ada jadwal ngampus, tugasnya banyak, terus gua ajakin jalan-jalan baik guys gitu ya, ntar yang ada ngadat dia. Ya nggak apa-apa kan, salahnya masih kok salah gua anjir. Gua yang dibawa-bawa ini. Berarti mau nyari makan dulu atau gimana? Yang belum lapar. Belum lapar? Iya. Lah buset, ya kan tadi pagi udah minum susu. Oh, tadi pagi udah minum susu. Itu kalau orang kurus kenapa sih susah jadi, banget buat gemuk ya? Ya? Kalau orang kurus susah banget buat agak berisi gitu. Jangan gemuk, berisi. Lupa kalau makan. Lupa kalau makan. Perasaan gua kalau makan udah banyak tapi masih ini aja gitu. Sama aja. Kayak enggak ada perubahan. Pawakan. Pawakan. Keturunan, guys. Tapi perasaan ibu di rumah nggak kurus-kurus amat deh. Siapa? Ibu. Hah? Ibu kamu di rumah nggak terlalu kurus-kurus amat. Iya, kan apa? Itu. Apa? apa? Nggak apa-apa. Bahagia. Oh, berarti mama kurang bahagia ya? Kadang sedih. Kenapa sedih? Kok kadang sedih sih? Kadang sedih. Kenapa? Kenapa ya? Karena nggak sama aku tiap hari ya? Kan. Lampu hijau. Langsung pengalian topik ya guys ya. Kalian ya, bisa ya menyadari itu. Dia pengalian topik gitu. Oh, enggak, orang tadi masih ngomong kan. Takutnya nggak lihat kayak gitu. Ya lihat lah, masa nggak lihat? Orang lampu hijau segede itu kagak lihat. Kemarin waktu pertama kali kita itu juga nggak lihat. Apa? Waktu Eko kan di mana? Oh itu Eko. Itu kan kita lagi ngobrol. Iya tadi juga lagi ngobrol, makanya aku ingat sih. Itu kan pertama kali kita ketemu, bukan pertama kali jalan, beda. Kalau ini kan udah terlalu sering gitu ya. Mungkin waktu itu gue lagi grogi kayaknya. Asik. Grogi mungkin ya. Sekarang enggak. Ayo lagian jalan sepi banget. Ya kan pada sekolah, pada kerja. Nggak, maksudnya jalan lagi sepi nggak rame, jadi pengen itu. pengen agak ngegas dikit. Kita nongkrong di sebelah mana ya? Sini aja bu. Ini nggak rame banget, ada apa itu mainnya? Oh iya. Kok rame ya? Nggak tahu, makanya tadi gua lagi ngomong kan. Latihan setir mobil biasa. Mau di sini? Di sini, Mbok. Mau di sini? Di sini aja. Di tempat biasa. Di sini aja. Di mana? Oh, di situ. Iya. Mau langsung berarti. Biar enggak itu apa? Mau langsung latihan motor. Oh, emang mau ngapain, makan dulu? Enggak, maksudnya mau nyantai-nyantai dulu. Ya udahlah. Bebas.
Bisa putar baliknya enggak? Enggak tahu. Ya. Enggak tahu sih. Biasanya pakai motor biasa ya bisa. Kita pindah tempat dulu ya guys ya, soalnya di sini musiknya kenceng banget anjir. Kalau di depan kayaknya lebih sepi deh. Cuma ada yang latihan setir itu. Iya. Agak-agak ngeri gitu ya guys ya, ada yang latihan pakai motor, ada yang latihan pakai mobil. Ntar bertabrakan gimana kan, bahaya sekali itu. No. Udah lah, kita sini dulu aja deh. Kita mau beli ini dulu deh. Apa aja? Beli minum dulu lah. Mau gak pengen beli minum? Pengen. Ya udah turun dulu. Enggak, kesana langsung. Oh, kan mau suruh jalan kaki. Capek. Biar olahraga lah. Abis jatuh kan kemarin. Lah buset. Ah ya udahlah, kalau itu nggak usah latihan motor dah. No. Seru beli minum nggak mau, tapi latihan motor mau, ini gimana, ini modus banget. Iya, kenapa nggak masing aja yang beli? Nah kan biasanya aku punya asisten, gimana sih? Iya kan gantian sekarang. Oh gantian sih. Iya. Gantian. Mau jadi asistennya kalau pas lagi jadi pacar doang, kalau nggak mau jadi pacar nggak mau. Iya nggak mau. Disuruh-suruh nggak mau aku. Ya udah jadi pacar aku lagi biar mau disuruh-suruh. Enakan aku. Kok enakan aku? Emang enaknya apa? Lo ya, cuma beli minum doang. Tinggalin nyuruh-nyuruh doang. Lo cuma beli minum doang. Itu 5 meter. Hah? 10 meter. Ya udah. 20 meter. Ya udah. Ya udah, ayo bareng aja. Oh, pengennya bareng-bareng. Gue bilang aja pengen bareng-bareng. Dia kalau gue sama gue sekarang kalau nggak mukul nginjek gitu. Mm-mm. Kenapa sih? Nggak apa-apa. Hey, diam dulu, jangan salting yeah. Gitu dong. Coba sini. Jangan gerak-gerak gitu. Coba lihat sini. Coba tatap mataku. Coba tatap mataku. Lama-lama apa? Dia lu curang banget, tangannya dicolok-colokin. Ya kan biar kedip. Kalah. Ya udah beli minum. Ya ayo. Ya jangan nginjek-nginjek tadi. Katanya. Yang nginjek. Oh, lah itu tadi apa? Ukur. Kecil ya kakiku ya. Iyalah. Kamu memang kecil. Iya, ya. Kecil ya. Iya. Udah sana beli minum. Lang. Capek. Mohon jauh banget cuma dari sini ke situ. Ya udah, aku bawa motornya aja ke sana. Hah? Ke sana beli minum. Lah, ntar kalau misal mesinnya mati di tengah jalan gimana? Manggil, Mas. Enggak ya. Udah jalan kaki aja sana lu. Hei. Jalan kaki lah. Ah. Banget, masa disuruh-suruh terus juga jadi mati baru juga. Sekali doang. Sekali baru kali ini hari ini. Oh, kan enggak. Hari ini baru sekali ya, hari ini, iya, hari ini disuruh beli minum, disuruh beli ayam, disuruh beli apa ya, apa ya. Diam dulu dong, jangan gerak-gerak baik dong, kaki kan ditendang-tendang kayak gitu jadi terjatuh lagi, jatuh ke pelukan aku. Udah sana beli. Ji. Apa sakit ya, yang dia yang ini sendiri. Udah sana beli. Ntar abis kita minum dulu ya. Ntar kan aku ajarin lagi, yang kemarin kamu katanya masih bingung soal kopling. Ntar dijelasin lagi soal kopling sambil minum. Iya mamas. Ya udah sana beli. Ya udah ya guys, asisten mau beli minum dulu. Asisten. Dia kalau mau disuruh, dia mau disuruh beli minum berarti dia mau jadi pacar gue lagi guys. Ya udah, ntar kita lanjut lagi. Bye.